Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di bersama dengan saya Muhammad Noh dan hari ini saya akan berkongsi tentang bidang tuition dan juga pelaburan hartanah. So jadi saya sekarang berada di Manchester. So di belakang saya ada Manchester Central. So saya sedang mengikuti course dalam business. So jadi ada pertanyaan daripada seorang pengusaha ataupun owner pusat tuition. So dia bertanya, okay, dia mendapat peluang untuk membeli pusat tuition yang disewa sekarang dengan harga yang rendah. So jadi dia bertanya, adakah dia berbaloi dia membeli ataupun membuat loan untuk membeli pusat tuition ataupun shop lot berkenaan. So jadi yang saya ingin kongsikan di sini adalah jawapannya kita perlu go deep. Maksudnya kita kena tahu dulu keadaan kewangan, cash flow kita.